Kenapa mukanya kusut? Muka siapa? Muka Kang Amin. Saya lagi stres. Stres kenapa sih? Neng Ineke kenal sama Kang Udin nggak? Cuma tahu, tapi nggak kenal. Bang Udin mantan preman itu kan? Kenapa? Ya udah tuh Pak, kita tengokin aja anaknya Kang Atang, tapi jangan sekarang. Kenapa Tis? Tis teh lagi nggak punya uang Pak. Buat apa uang? Buat ongkos? Kan bisa naik motor kamu atuh. Buat beli oleh-oleh atuh Pak. Nggak enak kalau nengokin orang sakit nggak bawa apa-apa. Oh iya ya. Halo, Mak. Kenapa? Kue. Alhamdulillah. Berapa banyak? 50 bungkus. Ya, alhamdulillah. Daripada kagak ada sama sekali. Iya, iya. Udah, lo bawa alat-alatnya kemari, ya. Bikinnya di mari. Tat. Jangan lupa. Telepon si Surti, minta bantuin dia. Iya, Mak. Tati telepon Mbak Surti ya sekarang. Halo? Halo Mbak Surti? Iya Mbak Tati. Nggak lagi ngapa-ngapain Mbak. Bantu bikin kue. Bisa? Bisa Mbak Tati? Oh iya, di rumah emak. Iya, ketemu di rumah emak aja ya Mbak. Oke, bisa. Iya, nanti abis beres-beres rumah sebentar, Surti langsung ke sana, ke rumah emak. Makasih. Oke. Lagi browsing dulu. Nih John. Yayang, kenapa? Pasar, sekarang. Oh, alhamdulillah. Ya udah abang jalan sekarang. Deh, gue tugas negara dulu. Thank you, Jen, ya. Santai, cuy. Woles. Jon, ada gambar yang lain gak? Kang Amin. Sebentar. Iya. Masuk Kang Amin? Gak usah. Di sini aja. Masuk aja. Gak apa-apa. Ya udah tuh, kalau Neng Ineke maksa mah. Thank you.
Enggak, John. Gue cuma mau nanya, tadi ojek tugas negara-negara apaan ya? Mana aku tahu, cuy. Kamu kan lebih lama temenan sama dia. Gue emang temenan lama sama ojek. Tapi gue nggak tahu kalau ojek punya negara sendiri. Ojek, Bet. Boleh, kakak. Kebetulan kita punya kaki ini sudah capek. Ayo. Ayo. Kenapa mukanya kusut? Muka siapa? Muka Kang Amin. Saya lagi stres. Stres kenapa sih? Neng Ineke kenal sama Kang Udin nggak? Cuma tahu, tapi nggak kenal. Bang Udin mantan preman itu kan? Kenapa? Saya diminta tolong sama Kang Udin. Disuruh nyari tahu kenapa Kang Pur ngedeketin Teh Ani terus. Ani? Iya, Teh Ani. Cewek yang paling cantik nomor 2 setelah Neng Ineke. Bikin orang sakit nggak enak, Pak, kalau nggak bawa apa-apa mah. Iya ya, Tis. Sebaiknya bawa apa ya? Apa tuh? Kan tadi teh Bapak nanya, kenapa kamu nanya lagi? Bawa apa? Gimana kalau beli jeruk, apel, atau anggur? Tiga-tiganya juga boleh. Masya Allah, Pak. Kalau tiga-tiganya mah mahal atuh, Pak. Kembali tidak? Ada dong. Nih, 10.000. Mantap. Terima kasih, kakak. Beta pikir kakak Purnomo ini tipe tukang ojek yang tidak punya uang kembali terus. Gue ini orangnya jujur. Ya, beta minta maaf. Biar begitu-begitu, kakak Purnomo ini orang yang paling jujur sudah. Iya dong, gue. Itu maksud lo apaan? Sebetulnya saya males ngurusin urusan orang. Apalagi soal cinta-cintaan. Sebetulnya sih Mas Pur udah lama suka sama Teh Ani. Aduh, Ineke baru tahu. Masa sih? Iya. Saya sih setujunya kalau Kang Pur sama Teh Ani. Oh gitu. Biar gimana pun, kita pernah jadi tukang ojek bareng-bareng. Ah, Kang Amin, apa hubungannya? Oh iya.
Maaf ya Kang Amin, jadi lupa.